geng, sudah selesai ya penyampaian 50 biji motorsikal kepada 50 owner pertama Vstrom 250SS 2024 geng. Haha, okey. So alhamdulillah settle pelancaran. Lepas ni kita akan test ride motor ni tengok. Kalau berpeluang lah aku tengok dulu macam mana. Nanti kita test, okey. Okey geng. So inilah dia motorsikal Vstrom 250SS. So jom kita tengok apa yang ada dekat motorsikal ni lah. Okay. Dengan tanda harga RM17,800 untuk sebuah motosikal adventure terbaru dari Suzuki, didatangkan dengan kapasiti enjin 249cc, satu silinder single overhead cam menghasilkan sekitar 26 horsepower dan 22 Nm of torque. Dilengkapi dengan 6 speed manual transmisi menjadikan motor berada dalam keadaan yang sangat selesa ketika di high RPM. Rim hadapan saiz 19 inci dengan tayar bersaiz 190, manakala rim belakang pula saiz 17 inci serta tayar berukuran 140/70. Didatangkan dengan dual ABS daripada Bybrae depan dan juga belakang. Seperti mana yang kita tahu, Bybrae ini tidak asing lagi dengan dia punya keupayaan untuk memberikan cengkaman yang lebih baik. Untuk sistem suspension, menggunakan telescopic fork di bahagian hadapan dan juga monoshock di bahagian belakang. Selain itu juga, didatangkan dengan sistem pencahayaan LED di bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Ini menambahkan lagi keyakinan ketika riding di waktu malam. Sebelum terlupa, windshield yang tinggi serta dibekalkan juga handguard menjadikan motosikal ini tampak garang macam abangnya yang lain. Yeah.